Wah, lihat teman-teman. Cuaca di luar lagi hujan. Hujannya besar banget ya. Wah, iya nih Upin. Hujannya besar banget. Aku jadi takut. Iya nih, tapi seru kayaknya kalau kita main hujan-hujanan. Wah, main hujan-hujanan ya. Wah, iya nih, udah bagus. Gimana teman-teman? Apa kalian mau main hujan-hujanan? Iya, aku setuju. Iya, aku juga setuju. Aku setuju. Aku juga setuju aja deh. Baiklah ya semuanya, hare-hare, hujan-hujanan, yuhuu. Iya nih, hahaha. Ayo, sini. Sini, Upin, ya semuanya, yuk, sini. Tunggu, yuhuu. Wah, seru sekali ya. Wah, aku sangat suka sekali hujan-hujanan, kakak, aku suka sekali. Wah, iya, adikku, aku juga suka, adikku. Wah, hujannya deras sekali. Tapi aku harus berkonsentrasi untuk mengumpulkan kekuatan. Ultra Mendaina, turun sebentar. Aduh, ada apa sih, kek? Aku sedang berkonsentrasi mengumpulkan kekuatan nih. Udah, turun aja kamu. Aku punya misi penting nih untukmu, Ultra Mendaina. Wah, misi penting? Misi penting apaan emangnya, kakek petani? Ayo cepat, katakan padaku sekarang juga. Ini, tolong antarkan pasir ini ke kota sebelah ya, ke rumahnya Pak Somad. Ah elah, aku kira apaan. Ya sudah, tunggu sebentar ya, aku berubah dulu jadi kecil. 2 jam kemudian. Baiklah kalau begitu, aku berangkat dulu ya. Wah, tanganku dan sepatuku kotor sekali kena lumpur. Aku harus membersihkannya nih. Wah, airnya segar banget. Wah, itu kan si Ultra Mendaina. Akan ku hajar dia. Akan ku balas perbuatan dia waktu kemarin. Rasakan ini. Rasakan ini. Kau kan badut kecil yang waktu itu merubahku jadi jahat. Kenapa kau muncul lagi? Tidak. Tentu saja. Gara-gara kau, aku sudah tidak punya pasukan lagi. Nah sekarang, aku akan merasuki tubuhmu. Dan aku akan menguasai kekuatanmu. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya lagi. Tidak. Aku berhasil. Meanwhile. Wah, teman-teman, hujannya sudah reda nih. Bagaimana kalau kita bermain di luar? Iya, aku setuju. Iya, aku setuju. Ayolah, kak, kita keluar, kak. Baiklah, ayo semuanya, kejar aku. Ayo. Tunggu. Iya, tunggu, Pin, tunggu. Tunggu. Thank you.
Upin Ipin, gawat nih, kota diserang oleh Ultraman Dyna yang berubah menjadi jahat. Sekarang dia menghancurkan kota dan apapun yang ada di sana. Apa? Ultraman Dyna berubah jadi jahat lagi? Kok bisa sih? Ya ampun. Apa? Ayahku jadi jahat? Oh tidak, selamatkan ayahku dong. Tidak. Oh iya, aku membawa dua baju robot untuk dipakai oleh kalian berdua, Upin Ipin. Aku ingin kalian mencoba kedua robot ini untuk melawan si Ultraman Dyna dan menyadarkannya. Wah, keren banget. Tapi bagaimana cara memakainya? Gampang kok. Kamu hanya perlu memakainya seperti memakai baju biasa. Ayolah, coba saja, Upin Ipin. Wah, keren banget. Oh iya, punya Upin yang kuning ya. Iya, punya Ipin yang biru tuh, keren. Baiklah, ayo segera dicoba, Upin Ipin. Dan segera pergi ke kota dan selamatkan dunia. Baiklah, kami akan mencobanya ya, Ipin. Iya, Upin. Ayo, Upin, kita pakai. Wah, ternyata baju ini berat juga ya, Ipin. Bagaimana, Ipin? Nyaman gak? Iya, Upin. Ini berat banget, tapi aku lebih kuat nih kayaknya. Baiklah, ayo, Ipin. Kita pergi sekarang juga, Ipin. Kita harus menyelamatkan dunia, Ipin. Iya, Upin. Ayo, Upin. Baiklah, ayo kita terbang aja, Ipin. Iya, Ipin, ayo. Ultraman Dyna jahat, menyerahlah. Karena di sini sudah ada robot Upin dan Ipin siap menghajarmu. Ya, ternyata kalian adalah bocah kecil yang waktu itu ya. Hah, sekarang kalian memakai baju robot. Aku tidak takut. Akan kuhajar kalian berdua. Jurus seribu bayangan. Ya. Ayo, majulah kalian berdua. Hebat juga kalian, tapi aku akan membalasnya. Yeah, yeah, yeah. Sudah ku bilang, kalian berdua bukanlah tandinganku. Hei, lihat, ternyata si Ultraman Dyna jahat ada di sini. Baiklah, ayo, kita akan hajar dia. Ya, ayo, kita berubah menjadi Ultraman Legend. Ya, ayo, Ultraman Cosmos. Ya, ayo, yat berubah. Yeah.
Yah, sial. Dia kuat juga rupanya. Yah, baiklah. Kalian boleh menang hari ini. Tapi, aku akan kembali lagi. Yah. Lebih baik aku kabur. Kabur. Sial. Badut kecil itu malah kabur. Waduh, dia pergi kemana ya barusan? Hah, sudahlah. Yang terpenting, sekarang si Ultraman Dino udah aman kembali. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.